Polres Tarakan kembali mengungkap perkara penganiayaan berat yang terjadi beberapa waktu lalu. Berdasarkan laporan polisi pada 7 November, pelaku berinisial SN usia 35 tahun telah ditangkap. Kasat Reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi menjelaskan, penganiayaan yang menyeret SN hingga ke ranah hukum dikarenakan pelaku hampir menewaskan kakak kandungnya sendiri. Penganiayaan bermula ketika korban memotong kayu pada pagi hari, pada saat bersamaan pelaku sedang tidur. Merasa berisik, pelaku pun meranjak dari tempat tidur dan menegur saudaranya tersebut dengan berkata kasar dan sempat memaki. Tidak terima dengan perlakuan adiknya, korban pun melempar beberapa perkakas pemotong kayu ke arah pelaku dengan tujuan menyadarkan sang adik agar tidak berkata kasar. Alih-alih menyadarkan adik, lemparan korban malah dibalas pelaku dengan melayangkan kapak ke arah sang kakak. Korban pun mengalami luka parah di bagian kepala, namun diketahui saat ini sudah membaik. Pelaku pun berhasil diamankan di rumahnya di Kelurahan Selumit, Jalan Yosudarso. Ia tidak memberikan perlawanan dan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. SN dikenakan pasal 44 ayat 2 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.